PT Melaka. Aku jadi bosnya. Sekarang ni syuk jadi bosnya. Y15 pun ada, SOR pun ada, so kita orang kroni lah. Hei. Kalau tengok dalam cermin lah, kita main sport white. Aku sekarang ni aku nak try bawa motor Y Sukuli. Ha, kata motor dia main padok. Tak tahulah padok ke tak. Betul tak, Roy? Okey okey ke tak okey? Gila kau. Boleh, saya kata sayang-sayang tak jam ni. Ha, betul lah katanya. Kata-kata sayang-sayang tak jam. Nah, aku nak try bawa tibai kau-kau. Motor dia tak cukup padu lagi lah. Ha, motor apa tu? Ya, baru nak try dah sahab bearing pecah. Itulah cakap pick up tu kuat. Bila pick up tu kuat, motor kau pun tenggelam jauh. Dia yang penting, geng. Dia tak kisah lagi tak laju. Yang penting pergi selamat sampai, motor tak ada masalah. Aduh, itu alasan tak best lah. Itulah punca-punca dia. LC tak siap. Aduh, dia takut. Tidur pula, Syuk. Yang ni, jom aku belanja kau tengok luar. Aduh. Aduh. Dah kau bawa ke? Tak, ni. Ada dua-dua lah, Tek. Tapi lu pakai mat, pergi rengit. Ha? Yang ada polis, baru blok. No! Baru blok, bukan apa pun. Cek pakai mat, pakai mat. Ya ke? Kau sampai rengit, sebab tiga apa ni kan? Ha. Dia depan sikit ada KFC. KFC dengan Katek. Kau tengok sebelah KFC Katek tu, ada car wash. Tapi mamak. Ya, tapi kena hantar aku. Ha, hantar kau ke mana? A few minutes later. Okay, geng. So sekarang ni korang nampak aku bawa motor yang horsepower tinggi. Yang ni kata-kata dia boleh pergi 215 GPS. Okay, mantap. Tapi dia punya keras handle dia. Pergi hantar siapa namanya? Rafiq. Rafiq. Pergi Rumali lah. Pergi Rumali kat mana? Oh lah. Pakai kasut dul. Kenapa? Aku tak biasa. Ah, okey. Aku tak pandai basuh mesin kalau tu seruk ni. Oh, lagi macam ni. Jom. Weh, tu pakai slipper. Slipper je, relax. Eh, tapi dia punya handle buat bapak keras dul. Boleh tak boleh? Baru macam ni baru mantap, geng. Kita jalan-jalan. Kalau tidak, tak boleh jalan-jalan. Aduh, aku punya mic ni pula masalah ni. Dia boleh pula tutup macam ni. Jangan tiba-tiba mic tak ada, sudahlah. Tidak, aku nak bawa RZ tu, geng. Tapi masalah dia, aku ni mesin tak apa nak pandai sangat bawa tu seru ni. Maklumlah, dah lama dah tinggal jauh kan. Tak tahu zaman gila lah aku punya tu seru punya. Aku rasa lah aku pakai tak umur aku 16. Dah 12 tahun dah sekarang. Eh, dah berapa dah nak masuk. Dah masuk 14 tahun dah aku tinggal. Tempo pun macam selek tender dia. Racing pun apa je kau nak buat. Tak ada setting computer. Dah cukup dah. Tak payah nak fikir-fikir pasal apa dah. So kali ni tak apalah, nanti try lah. Aku bawa motor si Roy macam mana. Mantap ke tak mantap, likat ke tak likat. Aku kesian kat Syuk tu. Syuk tak ada progress.
Tapi aku rasa macam nak hujan ni, cuaca sejuk-sejuk panas. Sebab kalau ni tak ada bureh, sebab motor pumping tau. Bila ada apa-apa masalah, leceh-leceh, dia jadi risau. Aku nanti nak kalau contohnya kau tahan ke apa kan, jadi pada roadblock ke. Sebab sini bahaya dia kat sini. A few minutes later. Aduh. Aduh weh. Wah, cuy. Bingai. Ni minyak tinggal satu bar je. Saya kata pakai nebih dulu, geng. Aduh, Syuk. Buat hal lah, Syuk. Apa? Ada furai kaki kau ke kangkang-kangkang. Aku ingat tak ada furai kaki. Dia duduk kangkang-kangkang-kangkang. Aku nak pulas, neng ke belakang. Nak pulas, duduk ke belakang. Ha? Okey. Ada tengok-tengok tadi. Ada joki-joki. Setakat ni aku rasa tak ada delay lagi. Kau punya pakai isi apa? Ha? Isi apa? Habitat. Habitat okey lah. Tak ada delay. Delay tu maksud dia bila kau pulas, lepas lah. Malah ada bawah, ada joki-joki kejap. Ada joki-joki kejap. Takut-takut ni, ni kau tak dapat nak balancekan dia punya ni. Sebab ni aku rasa dia throttle response sedap. Bawa slow pun relax, dia orang cakap. Camp tak tinggi mana pun, rumah Atri. Oh, rumah Atri tak tinggi lah. Sebab pun tak tinggi mana pun, 35 lah. Tapi 35 sedap lock. Ha, 35, 4, aku cakap 40 ke bawah memang sedap lock. Tak tipu punya. Aku kadang-kadang aku tinggi juga dekat 27. Uyuh, tinggi juga. Oh. Motor aero eh. Aduh. Motor aero. Kau ada hutang RM1 tau. Ayuh, hutang apa? Hutang eh. Ya, bawa motor dia. Wah, itu baru betul. Kau tidur sedap. Kau tidur dah sedap. Dah sedap dalam kereta. Jalan tu dari mana? Eh, memang betul-betul tidur je. Meleleh-leleh Leo berbuih tu. Beban kan. Daripada beban tu. Ha. Aku bagi dia peluang. Right. Kesian dia menggeletar tangan. Macam gitu ha. Aku ada glove. Yelah, glove pun basah juga kan. Ini baju hujan ni, mana baju hujan? Aku nak pakai nanti balik. Syuk, kau okey Syuk eh? Okey, kau okey. Ha. Sebab aku nak maintain 1.4 atau 1.5. Boleh. Ha. Malah. Aku malah nak wheelie Syuk. Kalau aku wheelie habis kau. Aku ni aku malah nak tunjuk macam Icap macam mana aku wheelie. Ha. Betul. Hari tu time Melaka, aku jadi bosya. Sekarang ni Syuk jadi bosya. Sancang kan motor dia. Harap tahu ada crank apa sebenarnya. Harap tahu ni yang mesti pakai crank order ke pakai crank pantai. Syuk suruh balik. Kau cakap kan Syuk? Balik. Oi, balik. Ha. Sampai kawas. So, apa lagi? Kawas layan diri, geng. Konten layan diri orang cakap ni. 1 minute later. Tolak dah lah, baru betul. Aduh, kau ni malas lah Roy. Bang, minta tolong lah basuh motor bang. Aku tolong tembak je kau basuh ni. Kasih baik-baik bin. Nak masuk YouTube? Banyak ni YouTube. Confirm famous. Sabun rosak? Sendiri cuci boleh. Sabun rosak cuci sendiri lah? Tak cuci. Tak on. Aku nak cakap satu lah kan. Semenjak Roy ni dah diajar-ajar jadi TikTokers kan, dia lain macam geng. Satu hal, malam ni kata dia nak TikTok, nak live TikTok. Aku nak live TikTok juga lah. Malam ni kita jalan game lah. Jalan game ke, jadi ni, jadi cari hantu ke di dekat resort. Mantap tak? Cari hantu ke? Cari hantu lah. Takkan tak nak cari hantu? Ha, jom. Alamak, aku boleh buat video wipe pula. Jadi macam ni pelik muka aku. 2 very boring minutes later. So, kita dah siap dah cuci motor. Lepas tu kita nak balik, Shelly balik. Nak ambil gambar, tak tahu lah betul ke tak nak ambil gambar ni. Tengah ambil challenge.
Roy nak ambil gambar pula. Kau tahulah Roy. Aku bawa Syuk, geng. Kalau aku tak bawa Syuk, aku rembat lah sekali lah. Sedap siap dia punya motor. Layan juga tau. Aduh, besar pula aku tak bawa motor tu slot tu. Sebenarnya aku kan tak bawa. Aku tak reti baca mesin orang. Bukan mesin tu maksud dia takut ada apa-apa masalah tu kan. Maksudnya masalah tu biasalah dia terpora pakai the pipe. Haa, tu yang aku takut tu. Hujan tu. Serius tu, hujan tu. Aduh, dul. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push you to the side, even if it means I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time I'm getting of ya. Yo. Bagaimana ni? Five minutes later. Aku kena pakai kasut dulu, geng. Tadi batu semua nak naik dah. Pening lah kepala ni. Pakai kasut dulu. Masalahnya jalan pumping. Aku seram sejuk lah tadi. Selamat, oi. Sedap betul handle ni. Dengan Syuk kat belakang berat. Goyang aku. Diorang tak tahu, bagi tahu kat grup. Ah, itulah aku pakai kasut lah, geng. Syuk, kasut dah pakai apa belum? Dah. Oh, mantap lah, geng. Likat. Ini kau jangan main-main ni. Aku nak fly ni, Syuk. Macam mana kau nak fly? Kau boleh fly? Macam mana nak fly double? Kau fly dulu, nanti aku naik atas. Alamak. Penyek aku. Yuk. Oh. ESR memang tak mengecewakan lah kalau dia punya ESR. Tapi masalah dia 35-38 ni ada. Kalau belakang 5 aku boleh pakai lagi lah. Ni belakang 51. Aduh mak. Nanti masalah dia berat sangat lah. Ramai, geng. Kalau baru nampak kat sana memang ramai gila. Ada yang dah balik. Kalau awak kita orang nak ke mana ni, aku rasa ya. Dalam pergi dari Saru, atau orang Saru ke Harap dari Saru. Wah, susah benar orang menjawabnya. Berat gila. Ini belum lagi yang jeng-jeng yang paip ketul terus. Itu patang paip tu aku rasa. Lagi gila-gila. Sesi minyak tak langsung ke? Pisang weh. Sesi minyak. Ya. Yeah.
So sekarang geng, kita kena cari sesi minyak sekarang ni. Huh, mantap. Memang ramai gila. Sesi minyak. Sesi minyak kat mana? Kat dalam ni ada sesi minyak ke? Oh, kat sini diorang ambil gambar siap baik weh. Dalam ni. Ramai gila geng. Ini kata orang penutup last tahun ni, so kita nak balik dah. So kalau nampak sana, tak tahu apa sebenarnya. Yang ni semuanya geruk highway challenge. Kita masuk dekat event highway challenge. Sebenarnya banyak lagi tau. Geng-geng apa namanya? EFI tadi, lepas tu geng-geng 125 ada, tapi yang masuk dengan highway challenge campur-campur lah. Kalau korang nampak kat sini, Y15 pun ada, SOR pun ada. So kita bukan kroni lah. 125, double R. Aku rasa kat sini paling banyak tu stroke lah. Rezek daripada sana banyak gila. Tahu aku memang tak banyak yang datang lagi. Ada yang motor rosak. Aku dah barai lah ni kaki aku dah ni. Tapi nak tak nak kena teruskan juga. Weh, tapi memang ramai. Sumpah ramai gila. Aku tak tahu Roy kat mana sekarang ni. Tak nampak dah muka Roy. Kalau macam nak tahu muka Roy, satu je. Dia seorang je geng. Dia seorang je yang pakai apa namanya? Baju PRM. Yang lain semua pakai baju Aviation. Patutnya aku tadi pakai baju warna hitam baru nak tak nampak sangat. Rekod. Mantap bang. Hei. Tu geng, memang ramai gila. Hei. Oi, aduh mak. Sepatutnya tadi aku dulu buat drone. Aduh, leceh lah. Lambat lah. Aku dah terkejut ginger ni. Weh, bukan kaki dah terkejut ginger ni. Sumpah memang ramai gila. So, penutup cerita yang paling best lah. Penutup tahun yang paling best. Ini yang aku rasa tak dengar suara aku ni, geng. Tak dengar, Syuk, suara, Syuk.